Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Kita makan apa ini? Useng-useng apa, Dek? Kacang sama telur nasi sarapan kita ini ya, ini enak ya. Kita akan makan ini, review makan telur sama useng-useng ya. Selamat pagi, selamat pagi ya. Kita akan mencoba useng-useng kacang ini, useng-usengnya kacang buatan istri. Pasti enak. Istri saya siapa? Tolong yang bisa jawab di komen ya. Nama istri saya siapa di komen. Kita makan dulu, permisa YouTube setia. Mantap. Ya, ini vlog pagi hari, kita sarapan dulu ya. Sebelum berangkat bekerja, bekerjanya di mana, Bang? Ya, di sini. Ya, di sini. Di sini. Di SMK. Nah, SMK-nya negeri apa swasta? Wah, SMK-nya luar negeri saya. Bukan di negeri tapi di luar negeri. Di swasta maksudnya. Minumnya ya, belum disponsori ya. Tolong Fit yang ingin sponsoring YouTube saya. Belum disponsoring, tidak ngiklanin ini ya. Bang, minumnya kok kemasan, kok minumnya botol kemasan itu, habisnya air galon saya habis. Akhirnya terpaksa minum kemasan lah. Untuk irit-iritannya ya, ya minum air galon sehari-hari. Ini suara yang masuk, suara lagu yang masuk ini suara HP-nya istri saya ya. Nah, saya di rumah ini pakai wifi yang harga 110. Tapi jatuh HP-nya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Untuk hari Kamis ini jadwal saya itu ngajar PKK, yaitu kewirausahaan, tentang kewirausahaan, bagaimana cara berbisnis, terus membuat apa, ada rapnya nanti. Seperti video kemarin, nanti saya akan melanjutkan pembuatan lemari. Ya, ini saya baru beli mic. Nanti kalau saya vlog gini, cerita kayak gini kan pakai mic lebih jelas. Ini masih pakai HP ya, YouTube pemula. Dan YouTube pemula itu pakainya HP dulu, suaranya pateng kabar, pateng semrawut. Nanti akhirnya saya beli mic juga. Ini saran
dari saran teman saya tuh beli mic dulu biar suaranya bagus, enak ditonton dan jelas didengar oleh penontonnya ya. Mungkin kemarin video saya kurang gaje gitu, maksudnya ya gaje gitu, gak jelas. Ini ada request videonya makanan aja bang ya. Oke siap, nanti ada yang minta bengkel ya siap. Nanti pakai mic suaranya akan jelas ya. Nanti saya beli mic. Harga berapa bang? Karena saya video pemula, saya tidak akan membeli yang harga 2 juta yang dipakai vlogger-vlogger yang udah kaya atau udah dapat AdSense banyak. Nah ini belum dapat AdSense, udah beli mic model dululah tabungannya buat YouTube. Mic-nya hasilnya 125, itu yang single. Saya nggak mau beli yang terlalu murah, 100.000 nanti takutnya kualitasnya sangat jelek banget. Yang biasa-biasa aja 100 ke atas lah. Yang single tapi ini 100 ke atas. Kalau dua kan 200-an banyak. Biar apa? Nanti saya cerita kayak gini, kalian mendengarkannya itu nggak sakit telinganya. Telurnya. Kita makan ya ini ya. Di sini ada kacang, telur, lalu jatuh. Mantap. Mau habis. Nah, di sini kita langsung berangkat ke sekolah ya. Nanti di sekolah ya saya video apa aja yang saya lakukan. Jangan lupa like dan tombol subscribe-nya. Oke. Jangan lupa komentar ya, nama istri saya siapa di sini ya. Komentar. Nanti yang bisa insya Allah saya beri giveaway. Gak ketang-ketang pulsa sama ngemu. Pulsa 5.000 lah. Apa transfer 5.000. Bisa buat beli siomay atau pentol atau cilok. Terima kasih, cek-cek.